kaget banget dan bikin tersenyum karena pulang Jumatan ditungguin sama teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu buat makan bareng. Nah, jadi waktu Endang itu di kantor semakin harum namanya guys, jadi semuanya pada ikut dan kalian lihat seberapa banyak sekarang yang join ke sini. Dan kebetulan hari ini tuh hari Jumat, jadi gue biasanya kalau berangkat Jumat itu sendirian karena cowok muslim di kantor itu cuma gue sendiri. Dan biasanya kalau lagi gue Jumatan, mereka itu selalu nungguin gue pulang dulu sebelum mereka pulang juga. Dan guys, ini Pak Sio juga ikut ternyata buat makan siang sih. Dan biasanya kalau makan siang itu kita gak keluar sebanyak ini, tapi buat sekarang itu khusus dan spesial, mereka mau coba makan di warung Wendang sekaligus kantor gue Jumatan. Dan kalau misalnya kalian berpikir yang muslim itu cuma gue doang sendiri, salah ya guys. Kalau cowok mungkin iya, tapi kalau misalnya cewek, ada beberapa yang memang muslim juga. Tapi harus kalian tahu guys, kita di sini kerja bukan berdasarkan suku, ras, dan agama, tapi purely berdasarkan dengan skills dan profesionalismenya masing-masing. Nah, habis makan kita langsung balik lagi ke kantor, dan ini lumayan jauh jaraknya kayak gitu guys, tapi tetap kita datengin karena memang mau nyoba semuanya. Dan faktanya setelah mereka sekali coba, akhirnya di next day mereka pada datang ke sini lagi guys.